Jakarta. Oke guys, maaf banget ya. Rambut aku masih basah, jadi aku ukul-ukul kayak gini dan seperti biasa tanpa makeup. Oke, hari ini aku niatnya ingin ajak kalian ngebahas soal skincare rutin aku selama musim dingin. Soalnya hari Sabtu kemarin itu aku bikin poll di Instagram, terus banyak banget yang nanyain, Kak, ada nggak sih skincare khusus yang kakak pakai selama musim dingin atau musim panas atau apapun itu? Karena kebetulan sekarang lagi musim dingin di Kanada, jadi aku akan bahas itu. Penasaran nih, ikutin aja. Oke guys, masih di kamar mandi. Aku baru aja keringin rambut. Rambut aku udah kering sekarang. Jadi sekarang aku mau langsung bahas aja produk apa yang aku lagi pakai selama musim dingin. Awal ceritanya ya, sejak aku pindah ke Kanada itu, aku benar-benar baru ngerasa yang namanya kulit kering sekering-keringnya itu udah bisa sampai yang namanya kayak bersisik dan ngelopas. Dan itu bukan cuma untuk di muka, tapi juga kayak di seluruh badan juga. Jadi saking dinginnya, itu tuh bisa bikin yang namanya kulit aku itu kayak kebaret-baret gitu. Aku coba beberapa produk, itu memang kayak gimana ya, bagus, tapi kayak kamu harus pakai itu terus untuk supaya lembab, kayak kalau kamu mau seharian lembabnya gitu. Jadi kayak ketergantungan gitulah ibaratnya. Terus akhirnya ngobrol sama kakakku, akhirnya dia kayak ngenalin produk, dan kayaknya teman-teman juga banyak yang udah tahu juga produk ini karena aku lihat di beberapa YouTube video aku ada yang komen soal produk ini, namanya Scarlett. Jadi produk ini aku udah coba kayak sekitar 3-4 bulan akhir ini, dan aku pribadi emang aku tuh suka banget. Jadi di dalamnya ini itu tuh ada kayak butiran-butiran kecil yang nggak bikin luka atau bikin sakit kulit ketika kamu mandi. Jadi isinya itu ada sabun, dapet 2 apa 3 gitu. Seingat aku ini tuh botol kedua aku deh. Iya benar, ini botol kedua aku, ini yang ketiga. Terus udah gitu dapat body scrubnya juga, dan ada beberapa body lotion dan juga serum muka. Jadi serum mukanya juga ada yang beda-beda. Nah, aku pakai ini, aku rasa tuh benar-benar kulit aku lembut, kulit aku lembab, dan itu bukan yang kayak cuma sesaat kayak abis mandi, tapi bener-bener kayak seharian. Itu yang aku senengin, karena aku jadi kayak gak tergantungan gitu yang aku harus bawa-bawa kemana-mana untuk even cuci tangan atau apa dan segala macam. Aku tuh gak perlu itu gitu. Jadi ini bener-bener kayak menurut aku salah satu sabun yang baru aku coba dan aku tertarik. Nah, terus aku sukanya juga body scrubnya nih guys, wanginya enak parah. Pake banget. Body scrub ini tuh gimana ya jelasinnya ya guys, seenak itu. Soalnya kayak kalau kamu combine semua produknya mereka ini plus body lotion dan segala macam, itu tuh kamu kayak pakai parfum seharian. Tapi sebenarnya enggak gitu. Dan menurut aku enggak ada produk yang bisa bikin mood aku juga bagus sampai seharian. You know, kalau misalnya di tempat kerja udah bete sama customer, tapi karena kamu fresh terus, jadi bawaannya yang relax gitu. Nah, ini kalau kalian mau coba, ini wajib banget dicoba. Ya ampun, ini aku cuma pakai itu sekitar 2 kali seminggu aku bisa bilang, dan pakainya juga gampang banget. Jadi cuma butuh sedikit kayak ini, terus kayak langsung digosok-gosok. Ini aku udah mandi pakai ini padahal, tapi aku tunjukin lagi ke kalian. Terus kayak banyak butiran-butiran kecil yang keluar, dan itu termasuk daki-daki juga guys. I know it's gross, but like hasilnya itu tiada tara ibaratnya. Nih, gak tau deh, kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Ini tuh bener-bener kamu gosok-gosok aja sampai bakalan butir-butirannya kayak lepas dari kulit kamu.
Tapi yang aku suka, again, itu tuh gak ngerasa sakit. Kulit kamu tuh gak kayak robek atau apapun, gak. Karena kan ada tuh yang namanya luluran yang bikin kulit terasa sakit, karena entah mungkin kulit kamu terlalu tipis atau dan segala macam. Dan ini tuh enggak sama sekali. Itu menurut aku salah satu yang aku suka dan enggak nyesel aku untuk nyoba gitu. Nih, setelah itu kamu bisa langsung bersihin. Terus kamu langsung bisa langsung basahin aja pakai air. Pakai air. Aku ambil gayung dulu. Guys, cerah. Kelihatan kan? Kayaknya. Buat kalian yang belum pernah nyoba, kalau menurut aku wajib banget sih dicoba. Soalnya aku kan didolarin ke Kanada ya. Dan menurut aku tuh ini tuh murah banget. Jadi kalau kamu beli satuan, aku lihat di website mereka itu 75.000. Berarti di Canadian dolarin itu 7,5 Canadian dollar. Dan menurut aku untuk bisa dapetin produk yang bagus, yang hasilnya memang terlihat ketika kamu rutin pakainya, itu worth it banget. Karena kalau misalnya kayak aku, meskipun aku dapat points ya kalau aku belanja di tempat lain gitu, tapi nggak ada yang bisa sekelihatan ini hasilnya. Jadi wajib dicoba. Nah, setelah itu ini ada sabunnya sendiri, itu beda-beda. Aku belinya yang mango sama yang pomegranate. Ini pomegranate, ini botol kedua aku sebenarnya. Enak banget. Aku nggak tahu kalian sukanya yang mana bagi yang udah coba. Mango fresh banget sih emang. You know kalau fruits fresh, nah itu juga enak. Jadi ini memang produk yang akhir-akhir ini lagi aku pakai. Dan menurut aku dengan hasilnya yang sangat kelihatan itu worth it sekali. Dan setelah itu ada yang namanya body lotion, tapi body lotionnya nggak ada di kamar mandi, jadi kita langsung ke kamarku aja. Alright guys, udah di kamar. Ada beberapa hal yang juga bikin aku kasih tahu ke kalian mengenai kenapa kulit aku bisa sampai bersisik. Mungkin kalian mikirnya kayak lebay, tapi sebenarnya beneran guys, kulit aku tuh kayak lower back aku tuh bener-bener kayak bersisik. Itu tuh karena di luar udara dingin, aku masuk ke dalam, aku mandi dengan air panas. Jadi kayak terlalu apa sih bahasanya tuh, terlalu berbeda lah gitu, terlalu beda dari dingin ke panasnya. Itu yang bikin kulit aku gak kuat, dan itu benar-benar kayak kering-kering-keringnya gitu. Nah, selain sabun dan juga si body scrub Romansa itu membantu aku, nih, 3 body lotion ini guys, ini tuh benar-benar adalah teman sejatiku selama 3 bulan terakhir ini. Ini yang ini si Freshy. Ini wanginya juga seger banget. Ini buat teman-teman yang nggak bisa lihat, coba lihat ya. Oh, bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh. Ini Freshy. Ini yang warna kuning. Terus ini si Charming. Ini juga katanya salah satu bestseller yang mereka juga. Dan ini, oh my gosh, ini guys yang paling-paling the best menurut aku. Wanginya nih, bisa kelihatan gak? There we go. Romansa guys. Karena menurut aku bener-bener dari 3 ini mereka semua memiliki glutathione dan vitamin E semuanya. Jadi ibaratnya semua akan memberikan hasil yang memuaskan. Itu tergantung kalian sukanya yang mana untuk masalah wangi. Aku kemarin sempat juga bikin post di Instagram kayak buat temen-temen yang tahu Freshy atau Romansa, dan most of the folds basically juga sama kayak aku, Romansa. Yes.
si romansa ini guys, kalau misalnya abis ini aku pasti bakalan langsung pesen lagi sih. Atau ada orang Indo yang ke Vancouver, aku bakalan nitip karena menurut aku ini bintang 5. Bintang 5 banget wanginya, ini bener-bener favorit banget. Seperti yang tadi aku bilang, karena di dalamnya semua ada glutathione dan vitamin E, jadi hasilnya sama. Tapi tergantung kayak preference kalian untuk masalah wangi. Dan aku sukanya sama body lotion mereka itu tuh tahan lama. Karena kamu gak perlu buang-buang lotionnya itu terlalu banyak di tubuh kamu. Tapi benar-benar bisa segar seharian, terus udah gitu cerah seharian, benar-benar gak kusam sama sekali. Terus udah gitu, seperti yang kalian tahu gimana kulit aku yang namanya lecet-lecet itu tuh udah nggak lagi sekarang. Jadi yang kalian butuhin cuma beberapa pump saja. Nih, kelihatan nggak nih? Tuh, cuma dikit aja. Dikit aja. Kalian bisa langsung ditaruh di badan kalian. Aku baru saranin sih di, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk yang namanya mencoba, aku saranin untuk yang namanya dipakai setiap hari. Jadi hasilnya itu akan terlihat lebih cepat juga. Nah, kalau misalnya kalian juga berniat untuk yang namanya coba body scrubnya mereka, dipakai seenggaknya 2 kali seminggu. Itu benar-benar bikin kulit kita juga jadi enteng. Ngerasa gak sih kalau misalnya kayak kamu kerja seharian gitu ya, terus dari luar kayak kotor, kan itu kerasa banget ya di kulit kita. Nah, setelah aku pakai paketnya ini, ibaratnya kan semuanya gitu ya, dari body scrub, terus udah gitu sabun dan body lotion mereka, aku tuh udah gak pernah ngerasain itu lagi yang namanya kayak debu atau kayak kusuh gitu kulit aku. Aku tuh udah gak ngerasain itu lagi. Wanginya, wanginya enak banget guys. Ya, ini pasti aku bakalan yang namanya pesen lagi sih. Siapapun yang ke Kanada, tolong aku titip ini lagi. Dan sama ada lagi yang namanya serumnya mereka. Ini kalian lihat ya. Kelihatan nggak? Tuh, serumnya kelihatan nggak? Ini. Yang ini acne serum, ini biasanya buat jerawatan. Terus yang ini Bradley Ever After Serum, ini cuma untuk yang namanya jadi melembabkan muka kita aja seharian. Nah, kalau misalnya kayak sekarang nih, gak tahu deh sebelah mana sih? Oh, nih ada yang baru muncul si bandel, terus sama yang kayak gitu. Nah, ini yang kayak gini-gini yang bandel-bandel, aku pakainya yang acne serum sekarang ini. Cuma butuh beberapa tetes saja, kamu nggak perlu applyin ke seluruhnya. Berapa tetes saja? Ya, just like that. Terus kelar deh. Nah, buat kayak pelembabnya, ini si Bradley Ever After Serum. Di dalamnya tuh ada Phyto Whitening, jadi bagus banget untuk mencerahkan kulit kita. Jadi nggak perlu yang namanya make up-an kayak aku. Bagi kalian yang nggak suka make up-an, pakai ini aja tuh udah cukup. Tuh. Tapi aku juga saranin untuk dipakainya bukan cuma di muka tapi juga di leher. Jadi merata, rata serata-ratanya. Ini juga tahan lama guys. Dan aku sukanya selain harganya murah guys, cuma 75.000 again, $7.50 Canadian dollar. Itu tuh simple banget dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita traveling atau apa, tinggal dimasukin ke pouch itu enteng banget. Jadi benar-benar menurut aku ini adalah worth it untuk dicoba buat kalian yang ingin mulai mencoba. Dan pastinya buat teman-teman, selain produk mau seperti apapun, aku tetap harus saranin ke kalian yang namanya minum air putih. Itu juga penting banget guys, minum air putih. Dan ibuku juga selalu bilang buah dan sayuran itu juga penting, karena organik-organik itu selalu bagus buat tubuh kita juga gitu. Jadi dibantu dari luar dan juga kita merawat dari dalamnya juga gitu. Apalagi ya, kayak itu aja deh guys, beneran. Kalau kalian ada
masukan-masukan mengenai produk-produk ini, kalau kalian sudah mencoba, boleh langsung di komen di video aku juga. Kasih tahu aku juga body lotion yang mana yang favorit buat kalian. Romansa kah, Charming kah, atau si Freshy. Aku tetap Romansa, guys. Kalau kalian gimana? Let me know di comment section. Pokoknya sekian untuk perawatan selama musim dingin aku, sangat simple sekali dan tidak menghasilkan, tidak mengeluarkan uang banyak, itu yang penting banget. Jadi I think that's it for now. I'll see you guys again like in the next video. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye bye.